Gus Dur nggak buka, tidak dibuka amplop 3,5 juta itu, tapi langsung diberikan pada tamu itu. Padahal waktu itu Gus Dur pesan, tolong dolno mobil Citroen, mau dipakai modal usahanya Mbak Yumu. Gus Dur itu punya mobil namanya Citroen. Mbak Anita pasti tahu. Saya disuruh jual. Bu, tolong jualkan mobil ini. Saya cari orang untuk jualkan. Laku 3,5 juta. Saya minta teman saya ngantar ke rumahnya. Sampai di rumah, ini ada tamu. Gus Dur lagi nerima tamu. Nah, teman saya bilang, Pak Yai, ini mobil sudah laku 3,5 juta. Dibungkus di amplop. Amplop coklat, saya masih ingat. Gus Dur enggak buka. Tidak dibuka amplop 3,5 juta itu, tapi langsung diberikan kepada tamu itu. Padahal waktu itu Gus Dur pesan, tolong dolno mobil Citroen, mau dipakai modal usahanya Mbak Yumu. Artinya bunyai. Tapi uang 3,5 juta itu langsung diberikan. Besoknya Gus Dur datang ke kantor saya di Cililitan, saya tanya, Gus, ya apa sih? Iya, itu Pak Yai itu mau mendirikan pesantren. Semula santrinya 200, tapi yang datar 500 orang. Ya, apa boleh buat, ya udah, duit itu untuk bangun. Langsung Loman ya, dari pokoknya apa yang ada, enggak mikir. Saya enggak tahu waktu itu apa yang terjadi antara Gus Dur sama Ibu Nyai. Saya enggak tahu itu pasti terjadi apa, Perang Timur Tengah lah kira-kira gitu.